Insyaallah. Kita lihat. Tarik nafas panjang. Lepaskan api. Okay, oh, masih tak. Nama saya Ridwan. Saya adalah founder kepada One Travel Center dan kepakaran saya adalah untuk bantu setiap orang yang mempunyai masalah sakit pinggang dan sakit tulang belakang dengan rawatan bone setting. Salah satu struggle saya nak memudahkan cara atau nak memahamkan tim saya untuk apa yang perlu kita buat. Jadi bila dah adanya momentum buatkan ads kita marketing, dari situ tim saya kita boleh fokus kepada operation dan juga kita fokus kepada siapkan konten-konten yang betul-betul strategi untuk kita buat. Benda-benda tu lagi boom lah. Alhamdulillah, dalam masa 3 bulan pertama momentum buat ads ni, saya boleh nampak kenaikan sales tu dalam 3,000. So, lepas raya tu dia lonjak. Sekarang pun leads mula-mula dulu 20-30 leads satu hari melalui WhatsApp lah. Jadi, bila sekarang kita boleh nampak leads tu dia melonjak naik daripada 30 ke 40 leads satu hari. Kedua, customer kita banyak daripada overseas pun nampak. Daripada Dubai, daripada Qatar. Pendapat saya, mula-mula dulu saya nak trust the process tu pun agak lama, agak ambil masa. Marketing ni dia satu proses yang mungkin ambil masa 3 hingga 6 bulan, mungkin lama lagi sebab dia bukan boleh terus siap. Dia bukan magic. Dia kena buat slowly but surely memang akan dapat result yang kita nak. Bagi saya, sekarang ni memang banyak benda yang kita outsource. Orang yang bantu kita untuk dapatkan something yang kita nak. Sama juga macam marketing. Marketing sekarang bila momentum bantu untuk digitalkan marketing semua, bantu ad semua. Jadi saya nampak mungkin ada pengetahuan yang kita tak tahu yang momentum tahu. Memang saranan saya sebagai seorang founder business, kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi bila kita outsourcekan benda ni kepada orang yang lebih pakar, diorang boleh tahu, diorang boleh faham apa sebenarnya yang kita perlu capai. Especially untuk Tuan Najib sendiri dan tim Momentum Digital. Jadi saya sangat berterima kasih pada Sifu Najib sendiri dan tim Momentum kerana bantu saya dengan apa yang ada saya ada sekarang. Sebab saya pasti apa yang saya ada sekarang itu memang bantuan daripada orang-orang sekeliling kita yang sentiasa ada dengan kita. Jadi saya minta doa lah masing-masing, kita do the best untuk kita punya business. InsyaAllah.